tenang guys, semuanya semuanya tenang dulu ya, semuanya semuanya guys, semuanya 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 tenang dulu, harap tenang ya teman-teman, semuanya tenang dulu. Kali ini kita semua akan reunian ke pulau sebelah yang dimana itu berdekatan dengan sekolah kita yang dulu. Nah, jadi sekarang lokasi kita itu berada di tengah lautan. Jadi kalian jangan banyak gerak ya. Oke, Pak. Bisa-bisa. Oke, Pak. Oke, Pak. Kapalnya rubuh ya. Titanic. Oke, Pak. Jangan dong. Titanic. Nah, seperti kalian bisa lihat nih di luar tuh, di pintu tuh cuacanya mulai hujan, guys. Kayaknya mulai keter kapalnya nih. Kenapa nih? Tidak kesedot, Fred. Ini Pak Fred. Di mana ini? Pak Fred di sini, guys. Di mana ini Pak Fred? Diam, semuanya tenang. Kita di mana? Lah, ini kita di mana? Kok ada monyet di situ? Coba naik ke atas. Ya. Jadi kamu yang mengatur semua ini, ha? Oh iya, benar sekali. Kamu menjebak kami. Oh iya. Tenang, kita serang Febri, guys. Jadi kita terdampar di pulau ini nih, di dimensi lain sepertinya, teman-teman. Karena kita habis dimakan kopus. Habis dimakan kenapa kita hidup lagi? Ini ada bisul gede di sini, apa nih? Aku pengen ngejelasin nih kayaknya ke kalian. Kayaknya ini kan pulau ini, dunia ini gede banget nih ya. Gimana kalau kita semua nyebar dan berkumpul lagi di sini dalam waktu 1 bulan? Gimana? 1 bulan? Oh, boleh. Setahun aja. Ya, kita semua ini menjelajah pulau ini ya. Nanti kita semua berkumpul di sini, kita membahas ada apa aja di pulau ini, oke? Oke. Dan akhirnya aku berkumpul bareng Pasadan, Akso, Zed dan Valeri. Kita pun jalan-jalan di hutan untuk mencari lahan buat base kita nanti. Tapi tiba-tiba di tengah jalan aku ketemu tumbuhan aneh yang bisa ngegigit. Monster bunga, ada monster. Oh my god, tolong. Itu gigit apa nih? Dan kita semua pun mencoba untuk menggebuk tumbuhan itu bareng-bareng. Tapi ujung-ujungnya Kak Lloyd mati juga. Mana kalau kita buat tempat perlindungan aja? Basement ayo. Ya? Iya, kita bikin. Ayo, gas. Kayaknya dunia ini enggak aman deh, banyak monster-monster. Tadi kan Papa Fred kan tadi bilang ini apa setelah sebulan kan ngumpul lagi. Nanti basement-nya enggak sia-sia gitu apa? Enggak sih kayaknya. Oh, okay. Kayaknya sebulan di sini, setahun di luar dah. Kita cari tempat dah. Kita bikin main base, terus base utama nanti di setiap nyebar lagi. Kita pun lanjutin perjalanan. Di tengah jalan, Zed tiba-tiba lihat sesuatu dan ternyata itu dungeon. Nemu ini. Jungle temple. Kita nggak explore ke dalamnya karena pasti udah keduluan sama yang lain. Soalnya tempat itu nggak terlalu jauh dari lobby. Oh iya, ada buku nih. Dapat buku. Hujan. Tiba-tiba kita juga dapat buku gitu dan pas aku lihat isinya, ya otak aku ngeblank, gak tahu apa-apa. Maklum, pemain Minecraft baru. Karena hutan ini bukan sembarang hutan, jadi bakal banyak hewan-hewan aneh yang gak ada di Minecraft biasanya. Kita nemu burung. Ini burung pipit apa? Pipit burung siapa? Bapak. Anda melihara burung. Ini ada gorila, ada temennya Pasada, ada monyet juga, temennya Zed anjir. Gorila, monyet, dan musang anjir. Musang, cok. Rakun dan kupu-kupu. Tapi sayang karena udah malam jadi enggak terlalu jelas deh. Tiba-tiba Zed hilang. Mana Zed? Hah?
mana? Aku sendiri tempat tadi, aku gak bergerak dari tadi. Kalian Akso dan Pasadan pun mencari Z dan meninggalkan aku sama Valeri berdua. Dan malah aku sama Valeri yang tersesat. Aku sama Valeri pun ke dungeon yang kita temuin sebelumnya. Karena kita belum ada persiapan apa-apa, kita gak berani masuk lebih dalam. Chestnya pun kosong semua, jadi kita sia-sia kalau masuk. Akhirnya kita balik ke lobby dan aku langsung terjun ke bawah tanpa mikir apa-apa. Tapi untungnya aku selamat karena aku... Kamu gak mati? Kamu gak mati aku. Kamu kebal. Aku dan Valeri pun bikin ritual biar mereka balik dan berhasil. Jadi bohong, ritual biar kayak... Ayo, kita... Malamnya kita diserang Phantom. Udah biasa di season 4. Iya. Kan Phantom kita ini bertemu lagi. Flashback. Ah, Phantom lagi. Loh, kok hilang? Wah. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol tuh. Tiba-tiba ada rumah siapa dah ini? Itu ada suara. Itu suara. Oh, itu bagus Arlis. Juga nih rumah. Arlis. Arlis. Loli. Arlis. Pak Saden. Kok Pak Saden bagaimana? bukan. Bukan ya? Arlis, kamu dari mana? Pak Saden. Aku tadi terseset nih, enggak tahu tiba-tiba ketemu kalian aja nih. Oh, bagus juga ya rumah kalian. Ini dungeon nih. Ini dungeon. Oh, dungeon. Kita ngebuat rumah ini 5 jam tau, masa enggak ingat? Tapi bohong. Kalian mau nipu aku ya? Kamu mau gabung di sini apa? Boleh, aku gabung dah. Nah, jadi gini, kan udah ngumpul di sini nih, udah lumayan rame lah ya. Oke, nanti di sini kita itu bikin base utama dan di sekeliling base utama itu nanti kita bikin lagi kayak mungkin farming atau apa gitu untuk nge-supply keuangan kita. Iya benar. Boleh pasat. Karena visi kita itu adalah membeli pesawat ya guys ya. Visi kita itu visi misi foya-foya. Visi misi foya-foya. Don't play bosku. Iya, kita masuk ke dungeon dah. Karena banyak gangguan zombie dan phantom, akhirnya kita masuk ke dalam aja. Dan ternyata di dalam juga ada skeleton dan Pasadan pun innalillahi. Kita tugasnya apa aja nih? Kita bagi-bagi nih. Aku sama Arlis. Aku dungeon ke bawah. Aku sama Z ini. Pasadan aku sama Z. Ngereng aku sama Z. Ngepusereng. Sama aku cari makan apa gitu. Boleh. Aku sama Valeri. Aku pengen nge-explore dungeon. Boleh enggak sih? Z sama Arlis ngumpulin bahan. Akso bunuh diri. Oke. Kalau kalian perhatiin ini kita kayak anak kosan ya, Pasadan Bapak kosnya. Iya. Wah. Karena ganti profesi ya, Pasadan. Iya. Gak jadi guru, jadi bapak kos. Selamat datang di Kosa dan M. Ya, bersama Pentus. Kalau gitu kita berpisah di sini. Seminggu lagi kita berkumpul. Oke, deh guys, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan see you guys next video. Bye bye.